guys, ini aku udah nyampe di Central Plaza di kota Wanzhai. Bersih banget. Kita lanjutkan lagi. Nih, lihat bangunannya, betonnya sepinggi nih. Kita lanjut lagi, kita akan lewat sini. Itu towernya. Central Plaza, Central Plaza yang ada di Kota Wanzhai. Nah, itu depan tuh ada Central Plaza. Oke, kita lanjutkan lagi, jalan lagi. Ini bangunannya sangat kokoh ini. Ini di depan ada tulisan Central Plaza Convention and Exhibition Center. Terus ada Renaissance Harbor View Hotel. Terus juga ada Wanzhai Ferry Pier. Jadi kita lewat sini. Nah, yang di depan ini adalah Eagle yang minggu lalu itu aku sorot dari Chim Sa-cho ya, Great Eagle, itu punya para lawyer, punya para penasehat hukum ya, tim penasehat hukum para advokat di Hong Kong. Great Eagle, kita akan masuk lagi. Terus yang di depan itu udah Hong Kong Convention and Exhibition Center-nya yang ada bendera, itu ada benderanya ya. Ini punya. Terus kita nanti akan jalan lewat sini. Kita akan jalan lagi lewat sini. Bersih ya Hong Kong. Enggak mau kalah sama Singapura nih, juga bersih banget nih. Enggak ada sampah berserakan. Nah, ini di Indonesia meski mencontoh negeri beton ini agar makin cakep dan keren. Oke guys ya, kita lanjut lagi nanti ya. Alhamdulillah guys, ini aku udah nyampe di kota Wanzhai dan penamakan kota Wanzhai ya. Belum nyampe ke Golden Baunia Square di Wanzhai, cuman ini perjalanan saya ngelewatin ini, dan ini view-nya pada siang hari ini di kota Wanzhai. Dan di samping itu adalah Plaza Center di kota Wanzhai. Gedungnya tinggi banget. Kita lihat. Ini gedungnya. Tinggi banget gedungnya ya, sampai nggak kelihatan. Dan ini ada air pancuran yang biasanya teman-teman juga pada liburan di sini. Oke ya guys. Oke, kita lanjut lagi.
guys, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ini aku udah nyampe di Fleming Road. Fleming Road. Dan kita akan lanjut lagi perjalanannya. Terus nyebrang jalan untuk menuju ke Golden Bohemia Spa yang ada di Kota Wancai. Dan ini kita menuju di sini. Itu gedung Great Eagle-nya. Wow, tinggi sekali. Lihat. Dulu ini masih nunggu lampu merah ya. Kita masih nunggu lampu merah. Ini anginnya sepoi-sepoi banget. Dan di bawah gedung Great Eagle itu ada restoran Jepang. Dan kapan-kapan nanti kita akan wisata kuliner di sana. Sambil nyebrang jalan, sangat padat banget. Ini kita udah hampir sampai di Golden Bohemia Square di Hong Kong. Samping saya ini adalah jalan raya utama. Ini sedanginya besar banget nih. Kabur ini topinya. Jalan raya utama di Kota Wancai ya, sini ya. Ada bis, ada taksi, ada semuanya ada. Dan di sana ada lagi renovasi bangunan, renovasi jalan juga di sana itu ada renovasi. Oke, kita lanjut lagi ya. Hai guys, dan ini hampir menuju di Golden Bohemia Square. Kita hampir nyampe ya. Dan ini di depan ini semua perjalanan, semua jalan lagi direnovasi. Itu gedung Great Eagle-nya. Guys, alhamdulillah ini aku udah nyampe di Golden Bohemia Square yang ada di Kota Wancai. Dan pada siang hari ini tepat 2:07. Ini nggak panas banget, tapi nggak begitu cerah ya, agak gelap-gelap gimana gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini pengunjungnya juga nggak begitu banyak karena masih pandemi. Dan di sana adalah konvensi tempat pameran juga. Konvensi pusatnya di Hong Kong. Dan ini sendiri banget karena view-nya yang di belakang sana itu adalah laut-laut ya, laut-laut yang berhadapan dengan kota Tsim Sha Tsui. Dan teman-teman nanti bisa kalau main ke Hong Kong silakan untuk main ke sini. Golden Bohemia Square. Alhamdulillah guys, ini aku udah nyampe di Golden Bohemia Square yang ada di Kota Wancai. Nah, Golden Bohemia Square ini di lapangan kecil ini ya. Hong Kong itu adalah negeri bekas jajahan Inggris. Nah, dan pada tanggal 1 Juli 1997 itu ada serah terima pemerintah Hong Kong kepada pemerintah rakyat Cina oleh pemerintah Inggris. Dan pada tanggal 1 Juli 1997 di sini diadakan upacara serah terima pengibaran bendera Hong Kong dan bendera Cina. Nah, di depan itu
Jadi biasanya di sini tuh ada upacara bendera setiap tanggal 1 Juli ya, diperingati. Dan sejak tahun 1997 itu pemerintah Hong Kong sudah di bawah apa ya istilahnya, kekuasaan ya, di bawah kekuasaan pemerintah Cina sendiri. Jadi bukan oleh pemerintah Inggris lagi sejak tahun 1997, dan ini adalah sebagai lambang untuk negeri beton ini adalah bunga bauhinia ya, golden bauhinia square ini. Ini bisa kita temukan di bendera Hong Kong. Nah, bendera Hong Kong itu lambangnya bunga bauhinia, dan juga uang koin Hong Kong, juga uang kertas yang di 10 dolar, 20 dolar itu bisa kita temukan lambang dari bunga bauhinia ini. Nah, kita nanti akan jalan lagi. Di depan sana view-nya itu adalah laut-laut yang bertepatan berhadapan juga dengan kota Tsim Sha Tsui. Nah, ini bendera Cina dan bendera Hong Kong. Kita akan maju ke depan. Ini cuacanya agak sedikit berkabut kalau udah siang hari ini. Aku ditawarin foto sama pihak fotonya, katanya 10 dolar, cuman aku jawab aku nggak mau. Aku nggak mau. Nah, ini view-nya, kita sholat dari sini ya. Kita sholat dari sini nih. Nah, di depan sana itu nampak gedung-gedung tinggi, ada Panasonic, Pinnacle, segala macamnya. Ini dari sini. Dari depan itu ada Expo Galleria Bohinia Room, Golden Bohinia. Ini gedungnya juga tinggi banget. Nanti teman-teman kalau main ke Hongkong jangan lupa ya mampir sini ya. Kita jalan ke depan. Agak berkabut jadi gambarnya kurang terang. Gimana nih semuanya sahabat Unique? Udah pada capek belum? Dan terus kalau kita sorot dari kota Wanza ini, itu gedung IFC, International Finance Center, yang ada di kota sentral. Itu nama jelas sekali dari sini view-nya. Nah, sahabat Unique bisa saksikan. Yang sekitar 2 minggu lalu aku ngevlog di sana ya, di gedung IFC Kota Sentral, yang pusatnya para investor dunia. Ini bendera Hong Kong yang lambangnya ada bunga bauhinia warna putih adalah bendera Hong Kong, yang tengah adalah bendera China. Panjangin dulu nih. Bentar. Gedungnya tinggi banget, gak nyampe. Anginnya besar banget ya guys, soalnya sampingnya tuh udah laut-laut. Halo guys,
Dan ini adalah view yang ada di depan gedung Convention and Exhibition Center di Kota Wanzai, juga di depan Golden Bohemia Square yang ada di Kota Wanzai pada siang hari ini. Dan ini agak sedikit berkabut sehingga nggak begitu jelas penampakannya. Agak mendung ya langitnya, coba itu sahabat Unique lihat, agak mendung langitnya ya, banyak kabut. Ini banyak, yang depan itu ada banyak orang pada mancing. Biasanya ramai sekali ini, sebelum ada corona ramai banget. Teman-teman semuanya pada libur, pada main kesini. Guys, view-nya pada siang hari ini, guys. Ini udah di depan gedung Exhibition Center, juga di depan Golden Bohemia Square. Dan ini adalah berhadapan dengan Kota Tsingsha Choi, yang sahabat Unique bisa nyimak di indahnya malam Kota Tsingsha Choi. Ini berhadapan dengan Kota Wanzai ini ya. Jadi cuman berseberangan, dipisahkan dengan laut ini saja, udah beda nama kota ya. Dan ini view-nya bagus banget sahabat Unique, nanti kalau ke Hong Kong jangan lupa main ke sini. Coba kita jalan ke depan. Ini kalau buat main film bagus banget ya, ntar kita buat sebuah novel karya saya sendiri dan masih dalam planning. Minta doanya dari sahabat Unique, semoga nanti bisa terrealisasikan dengan baik. Coba nanti yang pengen main untuk ikut casting filmnya nanti siapa nih sahabat dari persaudaraan YouTuber 2021. Teman-teman bisa ikut casting dan main film di Hong Kong ya. Doakan aja teman-teman ya, semoga nanti aku pulang ke Indonesia untuk tulisan udah kelar. Jadi teman-teman nanti bisa ikut bersama-sama, kita akan membuat sebuah proyek besar pembuatan film karya dari buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Kita mungkin judulnya Hong Kong Love Story ya, Hong Kong Love Story karya Unique. Minta doanya aja ya, mudah-mudahan nanti bisa semuanya berjalan lancar, tulisnya lancar, karena aku butuh konsentrasi untuk tulis sesuatunya biar hasilnya maksimal, biar hasilnya bagus. Ini agak sedikit udah mulai gelap, dan di depan sana itu view-nya adalah ada gunung-gunung dan puncaknya gunung udah mulai mengeluarkan kabutnya. Sahabat Unique, udah pada capek belum? Jalannya jauh banget ya. Ini tadi aku dari pagi sampai sekarang, perjalanannya lama banget dan lumayan tadinya capek, tapi alhamdulillah happy sekali buat konten video ini, buat kasih lihat sahabat Unique semuanya. Yang belum subscribe, segera subscribe, nanti kita akan adakan giveaway lagi. Mungkin lebaran nanti tanggal 12 Mei 2021 kita adakan live di YouTube channel Unique Violet Channel. Kita akan buka untuk Q&A, question and answer. Nanti teman-teman bisa
ajukan pertanyaan-pertanyaan gokil seputar saya. Siapa yang kepo? Nanti pertanyaan tergokil akan saya kasih hadiah ya. Oke guys, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih yang sudah menyimak video aku. Terima kasih atas supportnya, kakak kesayangan aku. Semoga semuanya sukses, lancar, buatan videonya semakin baik, semakin banyak view-nya, semakin menambah jam tayangnya. Aku doain yang terbaik untuk semuanya, sukses selalu. See you next video. Dah.